di luar sekjen. Tapi saya masih bisa kepengen jadi harusnya masih bisa masuk. Ya, kalau di bahasanya saya sudah jadi sipil. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau nyari baju dinas ya rumah saya. Kalau rumah Pak Nur kalau tidak ya, karena udah nggak dipakai lagi. Ya, kan? Baik baju putih, baju hijau, baju coklat banyak. Jadi selama kurang lebih saya jadi pegawai itu tahun 1985. Itu dulu masih gampang-gampangnya nyari kerjaan sebagai PNS. Di tahun 85 itu saya diterima di Seknek Tarik Negara. Saya diterima di Kementerian Pendidikan Ludik Dikbud. Itu cuma saya ditaruh, ditempatkan di Bandung. Dan saya diterima di Pemda DKI. Nah, saya secara pribadi, kemudian beberapa kali juga istri saya ikut datang ke sini, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begini itu ya. Terus yang kedua, misalnya memang kerja di Islamic ini menurut saya enak ya. Jadi saya kerja itu sudah hampir, kalau enggak 11-12 tempat gitu. Tapi di sini alhamdulillah kita bisa kumpul para kiai gitu. Jadi yang dulunya saya hafal hadis itu cuma satu. Jadi di mana-mana ya ini Pak Ustaz ada innamal a'malu binniat itu doang. Udah itu diuraikan kata Pak Muji bisa 2 hari. Nah, di sini berkumpul dengan Pak Ahmad, Pak Ciko, Pak Ustaz sana, ya, kemudian guru besar kita Pak Mita. Ini subscribernya sudah hampir 5.000, jadi mesti kita tunduk gitu kan. Terus ibu-ibu semua, jadi di Padang itu di hati itu enak gitu, adem gitu. Nah, suasana adem yang begini ini ya, maka ini tolong ya dijaga untuk teman-teman. Ini kemudian yang terakhir untuk BJRP semuanya ya, bantu Pak Ahmad ya, bantu Pak Sana, bantu Pak Eko, bantu teman-teman semuanya. Ya, kembali kita luruskan yang kita bahwa kerja ini ya sebenarnya ibadah. Ya, gak ada gunanya kita capek-capek, tapi niat awalnya sudah melenceng gitu. Jadi keberkahan seperti yang dibicarakan Pak Ahmad tadi, saya kira ini yang paling penting. Tapi mungkin pertimbangannya hari Jumat itu hari yang baik. Walaupun sebagian pada suara Muharram, tapi kalau diimbangin puasa Muharram dengan afdalannya hari Jumat, kayaknya timbangannya sama. Makanya tadi saya udah niat juga batal juga gitu. Gak apa-apa, gak masalah. Sebanding dengan pala sop lengkap ya. Sama itu teringnya tuh, aduh saya udah lama ngambil. Untuk diajak diskusi, diajak diskusi, diajak bertukar pikiran, mengalir, karena memang beliau sering juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, tapi pengalamannya justru lebih banyak disampaikan terkait dengan kinerja-kinerja kepemerintahan. Saya kira mereka berdua perlu diikuti jejaknya. Mudah-mudahan saya yang muda-muda ini bisa sampai juga sampai ke seperti mereka, sampai di purna tugas, sampai selesai gitu. Terima kasih untuk Bapak Roni, Bapak Mujianto yang telah membimbing kami dari 5 tahun ini. Banyak perubahan, terutama dalam kedisiplinan. Dan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Roni dan Bapak Mujib. Saya sangat berterima kasih selama beliau mengarahkan dalam hal pekerjaan maupun secara pribadi. Ya.
kebetulan ada yang ini nih. Oke, apa lagi ada yang ini? Ciri khas Wonosobo. Ini makanan Wonosobo. Apanya? Gulai pala sapi. Gulai pala sapi. Mantap. Plus. Marina, Marina, menari di menara. Di menara, Marina menari. Menari, Marina di menara. Di menara, Marina menari. Gensos DKI Jakarta. Jason! Jason!